Okey, assalamualaikum warahmatullahi. Okey, kembali semula dengan saya dalam Akmal dalam vlog juga blog. Okay, untuk hari ini kita akan saya akan tunjukkan cara saya lah macam mana saya buat tanah kompos di kebun lokal. Okey, jom kita pergi. Baiklah, di hujung video ni nanti insya-Allah korang akan dapat hasil yang tanah kompos yang beginilah eh. Ini. Tanah kompos yang ni batunya relai. Batunya relai dan selalunya dia berbau tanah dan juga dia nanti akan berwarna sedikit hitam lah. Sedang cerita dia memang warna hitam lah nanti. Dan bau dia tak busuk, bau dia bau tanah. Okey, baik, dalam pembuatan kompos ataupun kita nak sediakan kompos ataupun kita nak start buat kompos, kita kena tetap beratkan dua benda lah. Satu elemen hijau dan satu lagi adalah elemen warna coklat ataupun warna perang. Dan kita kena sedikit sumber air. Itu tiga perkara asas yang perlu kita sediakan. Contoh macam hari ni, saya ambil satu pasu kosong ni. Pasu kosong ni untuk kita buat tempat kompos lah. Dan selalunya tempat kompos ni kita kena pastikan ada satu aliran belah atas ni. Dengan selalunya begitulah, ada aliran udara lah. Kalau katakan kita nak tutup, kita kena pastikan ada satu aliran udara. Tapi selazimnya saya akan biar saja dan saya akan tutup bahagian atas ini dengan tanah. Okay, contohnya untuk hari ini saya ada sedikit daun kering. Ini daun kering yang memang saya sengaja keringkan. Kemudian kalau contohnya macam korang punya tempat ataupun kebun korang ada rumput-rumput kan, dan selalu minta orang potong rumput, rumput jangan buang, simpan. Ada rumput yang saya simpan lah, ada pun warna perang. Jadi kita dah ada dua elemen warna perang, iaitu warna rumput, warna rumput lah, iaitu rumput yang kering ni dan juga daun yang kering ni. Kemudian kalau katakan kita berkebun, tengok sikit. Okay, kalau katakan kita berkebun, kita kena pastikan yang elemen hijau, sorry, kalau katakan kita nak buat kompos, kita kena pastikan kita ada elemen hijau lah. Okay, elemen hijau yang saya ambil ni adalah ni daripada pokok daun pokok jambu. Pokok jambu ni baru semalam saya potong lah dahan dia, saya pruningkan pokok jambu saya. Okay, jadi kita ada elemen coklat, kita ada elemen hijau. Elemen coklat dan elemen hijau lah. Dan kita juga perlukan tanah. Tanah ni, tanah saya kata tadi, tanah dia. Alright. Ini tanah yang dah kompos sebenarnya, tapi boleh guna juga tanah di sekitar tempat kita berkebun ataupun di halaman rumah kita lah. Tak ada masalah tentang itu. Okay, tanah ni nanti. Okay, contohnya sekarang ni apa yang kita nak buat, kita akan seling-selikan. Okay, kita akan seling-selikan susunan warna hijau dan warna perang tu lah. Okay, contohnya sekarang ni dalam ni. Okey, saya akan tunjukkan lebih dekat kejap . Okey, tuan-tuan, kita masukkan dulu elemen pertama yang berwarna perang ni di belah bawah macam ni. Okey, kita ratakan dia. Kita ratakan serata-rata yang boleh. Okey, kemudian kita letak sedikit air lah. Masukkan air. Air ni just nak lembapkan saja. Kemudian kita ada elemen hijau tadi jangan lupa. Okay, contohnya kita daun ni kan dia bercantum dengan batang-batang tadi kan. Kita nak daun-daun ni semua. Kita nak batang dia sekali. Batang dia nanti melambatkan proses. Jadi kita ambil daun ni, kita relai-relaikan dia ataupun kita pecah-pecahkan dia. Okay, proses ni kita teruskan sehinggalah menjadi satu lapisan hijau ataupun satu lapisan daun lah kat sini. Kat sini. Ini macam memang masak-masak kan. Okey. Okay, kadang-kadang kita terlampau apa? Kita fikir apa sumber nitrogen, apa sumber kan. Jadi sini senang saja. Kita jaga lapisan saja. Okay, lapisan setiap lapisan tak boleh tebal. Mencukupi menutupi lapisan yang ada lah. Macam ni kita tutup. Okay, ni pada bermula tadi kita letak yang rumput ni perang tadi kan, elemen perang tadi. Yang ni kita letak daun yang berwarna hijau. Jadi kita letak air sekali lagi. Just untuk nak membasah saja ataupun nak melembapkan saja. Kemudian apa kita buat di dalam proses kompos ni, kita perlu pastikan yang kita ada sekali tambah tanah dalam tu. Sebab tanah ni elemen penting. Dalam tanah ni ada banyak mikrob yang boleh meneruskan atau menguraikan bahan-bahan yang kita letak dalam ni lah.
Okey. Jadi saya akan letak tanah dalam ni. Kita ambil tanah kita tadi, yang ni, tanah kita yang tadi, yang ni, kita masukkan. Terus kita tekan kita padatkan. Okey, ini kalau rasa tak cukup nak tambah lagi pun boleh, tak ada masalah. Okey, letak dalam ni. Okey. Kenapa saya guna pasu ini? Sebab kebanyakan kita suka berkebun tapi tak menggunakan tanah yang lapang dan ramai yang menggunakan pasu. Jadi dengan ada yang pasu yang ada kat rumah tu, yang terlebih tu bolehlah kita buat kompos. Okey, jadi sebenarnya selain daripada elemen-elemen penting ni, elemen hijau dan juga elemen warna perang tadi, kita boleh tambah juga dengan apa ni, lebihan dapur kita, dan pastikan lebihan dapur tu tak berminyak lah. Kadang-kadang lauk ikan yang tu kita tak maulah, ikan yang fresh, yang contoh kita lebihan keperut ikan tu kita masuk dalam ni, tu ada masalah. Ok, pasu ni tadi kita akan teruskan dengan elemen coklat. Coklat itu perang, perang ataupun kita letak sikit lah daun, tepukan sikit, letak dia. Ok, daun kita letakkan. Kita masuk ulang yang warna hijau pula, itu daun dia. Kita buat sampai penuh. Okey, batang ni, dia batang pokok ni atau ranting pokok ni kita boleh kompos. Tapi masalahnya kalau kita nak kompos dalam masa jangka masa pendek, dia akan dia tak dapatlah. Dia perlukan masa jangka masa yang lebih panjang kalau untuk ranting pokok ataupun benda yang kekal sini. Jadi kalau kita nak buat yang dia, kalau kita nak kat komposan dia, kita kena patahkanlah. Patahkan jadi kecil, jadikan dia lebih kecil-kecil. Ataupun kalau ada parang ke pisau ke, kacik-kacik sikit masukkan dalam tu. Tapi kadang-kadang saya tak advisekan lah untuk yang batang kayu dia ataupun ranting kayu dia, dia masukkan sekali dalam tong kompos, sebab nanti korang terpaksa tunggu lama. Dia punya jangka masa untuk nak proses jadi kompos tu amat lambat lah. Jadi ada separuh orang je tak sabar. Kadang-kadang kompos yang saya buat pun dia ambil masa dalam 3 bulan macam tu lah. 3 bulan ke 3 ke 6 bulan. Tu baru dapat kompos yang bagus lah Okay, jadi dalam kompos ni juga kita boleh letak juga tinja ayam, tinja arnab. Okay, contohnya kami dekat kebun lokal ni, kami ada beli arnab. Jadi tinja tu kita letakkan sekali dalam kompos. Selalunya begitulah. Tinja arnab ni, selalunya tinja haiwan ni dia ada banyak nutrien yang bagus untuk pokok lah. Lazimnya begitulah Sama lah juga dengan urea ke air kencing lah. Air kencing binatang. Tapi selalunya orang pakai tinja lah Tinja yang telah diproses selalunya lah. Okey, kita dah isi dengan warna hijau tadi. Kita dah lepis-lepiskan dia. Sekarang kita tambah air. Sangat senang je, mudah je. Okey, dah tambah air, kita buat apa? Kita akan padatkan dengan tanah. Okey, kita padatkan dengan tanah. Kemudian kita masukkan dengan air. Okey, proses ni akan perlu korang ulang-ulang sehinggalah bekas ni penuh. Okey, jadi bila masa kita nak tahu yang ataupun bila masa, selalunya lazim ginilah. Selalu saya akan buat dalam seminggu tu paling lama. Selalunya kalau dalam 3 hari, contohnya kita buat Isnin, Selasa, Rabu tu saya dah start bolak-balikkan dia. Bolak-balik ni maksudnya kita gaulkan dia, kita gaulkan dia lah. Okay, jadi kalau macam ni selalunya korang boleh tutup lah, tutup atasnya. Tapi kalau kalau kita atas kita letak tanah, kita tak perlu risau lah. Cuma kita kena pastikan ada ruang air yang turun dan diletakkan tempat yang proper lah. Kadang-kadang kalau ada sebuah kebun ataupun taman, kadang-kadang kita sendiri ada bela kucing ataupun ayam. Kadang-kadang ayam jarang lah, selalu kucing. Jadi kucing ni kita faham lah, kalau dia dah jumpa tanah ataupun pasir jadi kubu dia ni kan. Jadi kalau nak mudah, kita tutup pakai plastik pun boleh, plastik hitam boleh, tak kisah lah, tutup pun boleh. Okay, contohnya saya tunjuk kat sini, saya akan tunjukkan kat korang macam mana saya buat tanah kompos menggunakan tayar kereta yang terpakai. Okay, jom kita tengok. Okey tuan-tuan, yang inilah ni tayar ni. Tayar ni saya potong kat tepi ni.
tayar-tayar terpakai boleh ambil dekat mana-mana kedai tayar lah. Selalunya saya akan minta izin dululah dengan owner kedai tayar tu lah. Jadi kita nak buat benda yang kat rumah kan, boleh kita minta izin dulu dengan orang yang tu lah. Boleh je, kadang-kadang diorang memang tak pakai pun. Okey, saya potong, saya gunakan pisau lain ni. InsyaAllah kalau dalam masa akan datang, saya akan buat macam mana nak buat, nak potong ni menggunakan pisau lah. Amat mudah saja. Okey, yang ini contoh untuk tayar saya. Okey, contohnya tayar ni. Ni saya tahu, saya rasa ramai yang orang gunakan lah yang ni. Cuma saya bila, kalau sebelum ni saya tunjuk menggunakan pasu yang ni, pasu. Tapi pasu ni untuk korang yang apa ni, duduk dalam kediaman yang agak terhad lah. Jadi kalau nak buat kompos pun boleh buat kompos dekat, contohnya duduk kat pasal puri ke apartmen kan, boleh buat juga, tak ada masalah. Okay, yang ni pula yang saya gunakan di kebun lokal. Okey. Saya gunakan teknik yang sama juga, saya timpa-timpakan dia dan saya akan bolak-balikkan dalam 3 hari ke seminggu macam tu. Jadi hasil di hujung nanti selepas beberapa bulan, insya-Allah korang akan dapat tanah yang sebeginilah. Yang relai macam ni eh. Tanah yang ni kita nak. Kalau sebenarnya dia lebih akan berwarna hitam dan dia berbau tanah lah. Jangan rasa ni lah. Jangan rasa pelik pula perkembangan tanah ni kan. Anda berkebun kena jaga tangan dengan tanah. Jadi itulah sahaja sebenarnya penyediaan kompos dekat rumah yang cukup mudah. Korang tak perlu nak fikir pasal sains sangat ke apa ke, pasal ni berapa banyak-banyak. Okey, just ikut sukatan masing-masing. Ingat, kompos ni ada berapa elemen yang perlu kita letakkan dalam satu bekas, iaitu pertama elemen perang, kemudian elemen hijau dan kemudian kena ada sedikit air lah. Okey, jadi air itu macam mana saya perlu ingatkan, air itu kita nak lembapkan saja dan kita tak berniat untuk nak membasahkan semualah. Contohnya jangan letak pelacun, kita nak lembapkan saja. Sebab mikrob ni perlukan air untuk dia memproseskan kompos atau menguraikan elemen-elemen yang kita letak tadi, iaitu elemen perang dan juga elemen hijau. Jadi tambahan kepada kompos tadi masih boleh kalau kita nak masukkan contohnya lebihan daripada dapur tapi kena pastikan sayur-sayur dapur tu kita tak masukkan lauk-lauk yang berkemukan lah. Contohnya lauk-lauk yang berminyak tu kita jangan masukkan, kita asingkan tempat lain. Lebihan dapur ni maksudnya contohnya macam potong-potong sayur, ada lebih sayur. Potong-potong ikan, ada daging ikan yang kita tak nak tu kita buang. Ataupun kulit ayam ke tak nak, kita buang. Tapi masalahnya dengan kalau kita masukkan dapur punya lebihan ni, kita perlu letak tanah lebih banyak untuk nak mengurangkan bau. Kita tak nak ada kucing ke, ada anjing ke datang dekat kompos kita lah. Jadi kena ingat begitu. Jadi saya rasa pengusian saya setakat ini saja. InsyaAllah pada masa akan datang kita akan buat lebih straight forward lah. Saya beritahu apa yang saya tahulah. Kalau kata ada yang salah, saya minta tunjuk ajar daripada otak-otak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.